Ayo, start letter E. Ayo. Letter E. Ayo dong, yang baik dong. Ah, Bram, ah. Nggak dari situ dong. Semuanya harus dimulai dari depan. Ayo. Pegang markernya yang benar. Dah, deketin. Abram duduknya dekat. Maju, maju. Pepetin ke meja. Nah, dah. Pelan-pelan. Follow the dot. Bukan sayang, titiknya salah. Ya, job. Yang ini bukan. Dah, yang ini nih. Ya, next. Nggak ada dari bawah, dari atas. No, harusnya down dulu dari sini. Nah, oke, sekarang. Follow the dot dong, pelan-pelan. Ya, yeah, down. Job. Mana boxnya? Ya, lagi. Down, cross, down, cross, down. Good job, Abraham. Abraham mau hapus? Ya, erase nih. Gak pakai tangan nih, tangannya itu biru semua. Jadi kalau habis tracing harus langsung di erase ya, teman-teman. Biar dia gak ngebentuk di plastiknya. Nanti ya. One. Abang say one. Two. Tuh gimana tuh? Right hand dong, jangan pakai tangan kiri. Nggak boleh pakai tangan kanan. Ya. Yang benar atuh. Round and cross. Two. Tuh ya, louder dong, suaranya mana? Two. Nah, three. Down. Ini dulu, down. Nih. Down. Cross. Four. Five. Say five. Round and up. Six. Seven. Dari sini. Up, down, and round. Eight. Bukan dari situ, dari sini. Dari sini. Gini. Ayo, nine. Abang, say nine. Not yet, udah bener begini. Nine. Ten. One more time, ayo. Sini. Ayo, one more time. Abraham lihat sini. Dilihatnya di sini, dilihatnya. One. Nanti itu trace. One. Two. Ten. Good job. Mama. Start from number one dong. Yo, lagi dari number one. Down. One. Louder suaranya mana? One. Nah, good job nih sekarang. Round and cross. Two. Ini. Down, stop, enggak begitu. Dari atas sini, down. Nah, four, ladder. Five. Nih,
Dari sini dong. Six. Six, good job. Dari sini. Cross and down. Seven. Eight, dari sini. Bukan dari situ sayang, dari sini nak. Agak susah egg ya. Ya, go down terus up. Good job. Egg. Nah, this one. Dari sini. Nine. Ten. Good job. Megangnya gimana? Aku susing. Nes. Apa? Nes. Race ya. Monster attack-nya racing ya. Mama Nes. Ya. Ya belum coloring dulu. Asa shock. Bio ujok gas ujok and babi ujok. Ijok kepiu. Ya. Ya coloring dulu. In the line ya. Ya, Abraham. Ya. Itu warna apa? What red. Color? Red. Kalau gambarnya besar, ininya gini nih. Nah, biar nggak lama. Ini teman-teman, Abraham pegang pegang rayanya memang belum terlalu pintar, jadi masih mesti sering diingetin. Iya, change color. Itu black. Megangnya gimana? Black ininya dong. Wheelnya. Eh, masa gitu coloring yang benar dong. Ya. Ditekan. Abraham yang kuat pegangnya. Kalau enggak keluar warnanya. Jadi lain kali kita akan nanti saya bakalan share mesti pilih peralatan gambar yang seperti apa sih gitu loh. Bagusnya pakai krayon atau pakai pensil warna. Terus krayon juga ada dua jenis. Terus kalau anak-anak tracing bagusnya pakai pensil atau pakai marker. Nanti kapan-kapan saya bahas ya. Ya Bunda ya. Mau coloring gambar itu butuh konsekuensi dari kita orang tua yang ngajarin. Dia harus sering-sering dikenalin, sering-sering diajarin, dikenalin sama peralatan tulis biar anaknya betah juga. Kamu suka Monster Truck ya? Ya. Diam. Okay, change color lagi. Dulu krayonnya berapa banyak, tapi lama-lama berkurang, entah menghilang dan ada banyak yang patah. Ya, purple. Lagi, kita pegang yang benar. Jadi, tiap anak itu beda-beda ya, Bunda. Jadi ada anak yang memang bisa anteng, terus kalau diajarin fokusnya itu bagus. Itu enak ngajarin anak begitu, tapi kalau saya pribadi, Abraham itu anak yang sangat aktif-aktif banget. Jadi buat dia untuk betah duduk begini, itu prosesnya lumayan lama dan wajib konsisten kitanya yang harus ngebiasain dia. Jadi dia kalau yang pertama awal-awal itu cuma sebentar, habis itu dia kabur nangis. Tapi lama-lama karena saya konsisten ngenalin, ini lo waktunya untuk belajar, ini lo asik buat mewarnai, dia jadi lama-lama suka. Monster truck robot. Monster truck robot. Kamu suka monster truck robot ya? Dah? Nih kacanya belum. Diwarnain nggak kacanya? Udah. Pink. Warna apa lagi? Pink. Pegangnya gimana? Ayo. Balik.
masuk kaca ya, window, jendelanya ya. Kenapa anak-anak sering mewarnai itu melatih motorik tangan dia, jadi anak-anak lebih cepat lagi bisa belajar nulis. Megangnya gimana yo? Nono, megangnya segini. Sebenarnya perlu nggak sih masuk ngajarin anak sebelum masuk TK? Jadi ada beberapa TK tertentu ya, Bunda. Kalau misal kita mau masukin anak kita ke TK yang lumayan bagus, itu mereka nggak asal mau nerima anak. Jadi anak-anak itu setidaknya harus mengenal bekal apa sih yang anak-anak masuk TK. Kalau pengalaman sepengalaman saya dulu ya, waktu masih ngajar, itu anak-anak harus setidaknya mengerti, mengenal angka dari 1 sampai 10, mengenal beberapa huruf, terus bisa counting biasanya dari 1 sampai 15 juga cukup. Terus anak motorik yang kalau pas playgroup itu, preschool itu, yang benar-benar kita ajarin itu motorik anak buat persiapan TK. Karena kan jangan sekarang TKB aja baru berapa bulan, kita udah harus, anak-anak udah harus bisa baca buat masuk SD, udah ada tes membaca. Ini benar-benar kita harus persiapin dengan baik, dan semuanya bisa diajarin dari rumah. Udah? Mau kasih warna apa lagi? Itu warna apa? Warna apa itu? Brown. Ya. Dah? Belum. Oh, belum. Warna apa itu? Blue. Full color ya, Bram ya? Ya. Ya. Oke. Finish. Belum. Oh, belum. Warna apa? White. Black. Finish? Belum. Finish.